Bumi Betuah, Gayung Bersambut. Sudah tahu kan kalau Kota Singkawang adalah kota yang mempunyai julukan Kota Seribu Kelenteng. Kali ini, satu di antaranya akan mengadakan pesta perayaan ulang tahunnya yang ke-141. Sudah cukup tua juga ya. Terletak di Jalan Penatuna Singkawang Barat dan bernama Kelenteng Che Tian Tai Sin yang artinya Kelenteng Sun Gokong. Dari namanya saja kita sudah tahu kalau dewa yang mengayomi kelenteng ini adalah dewa kerasakti yang bernama Sun Gokong. Sekelumit tentang Sun Gokong dalam sejarahnya adalah dewa kerasakti yang amat gagah dan memegang tongkat sakti yang bernama Ruyi Jingubang. Tongkat ini beratnya 8.100 kg. Sun Gokong juga sebagai pejuang mahir yang mampu mengalahkan para panglima hebat di kayangan, mempunyai kekuatan menghembuskan angin, membelah air, dan membuat lingkaran gaib sebagai pelindung dari ancaman setan. Kelenteng ini sudah turun-temurun selama 4 generasi. Generasi keempat sebagai pemiliknya saat ini adalah Bapak Chie Junfo yang berusia 44 tahun. Dibantu oleh sang kakak bernama Ibu Lina Chie sebagai penasehat di kelenteng ini. Kelenteng ini memiliki 10 tandu tatung. Di antaranya ada satu buah tandu tatung besar berwarna merah yang bernama Tandu Sun Gokong. Tidak bisa dipastikan berapa beratnya, namun tandu ini harus dipikul oleh 16 orang secara bergantian. Ada yang lebih istimewa yang dapat kita lihat di dalam kelenteng ini, yaitu kelenteng ini mempunyai sebuah tandu tatung dan baju tatung yang usianya sudah lebih dari 100 tahun. Saat ini saya sudah berada di Jalan Penatuna, yaitu tepatnya di depan kelenteng Che Tian Tai Sin yang besok akan merayakan ulang tahunnya yang keberapa, Ibu Lina? 141. Baik, ke-141. Dan saat ini di hadapan saya ada Bapak Chi Junpo, Pak Junpo ya, yang pemilik dari kelenteng ini ya. Juga Ibu Lina selaku penasehat, juga kakak dari Pak Junpo. Juga ada Pak Ajung, yaitu selaku senior dari para tetun di sini, sesepuh yang turut hadir pada kesempatan hari ini untuk berbincang-bincang dengan kami. Pak Ju, ini ulang tahun yang ke-141, acara apa aja yang kira-kira besok akan ditampilkan? Arak-arakan tandu, tatung, ya, sama itu apa? Bola besi. Bola besi. Ya. Itu nanti akan dibakar, dipukul-pukulkan ke badan. Ya. Oh iya, luar biasa. Ngeri juga ya, saya membayangkan sudah ngeri. Sebagai senjata. Oh iya. Kemudian Pak Junpo, saya ingin bertanya, saya melihat di sini banyak sekali tandu. Ini punya Pak Junpo semua atau bagaimana? Ada berapa jumlahnya? Sembilan. Orang dalam sini semua. Orang dalam kelenteng semua yang memiliki ini. Saudara, anak-anak saya juga semua. Iya, saya juga mendengar kabar bahwa Ibu mempunyai 3 orang anak yang ikut juga bisa bermain tatung ya, Bu ya. Sudah biasa itu ya, Bu. Itu umur berapa, Bu? Yang satu 15. 15 itu. Yang satu 17. 17. Yang satu 20. Itu pria semua, laki-laki. Laki-laki yang satu 20. Dua perempuan, laki-laki satu, itu main tatung semua. Luar biasa ya. Menurut Pak Jung sendiri, kira-kira ulang tahunnya ke-141 ini besok akan ramai meriah? Ramai. Pasti meriah. Pasti. Berapa Pak Junpo yang undang semuanya? Ada berapa jumlah tatung yang akan meramaikan besok? 30 orang aja. 30 tatung ada ya? Lebih kadang-kadang. Kadang-kadang juga ya, lebih. Ada yang 30 itu lebih. Ada yang tidak diundang tapi tetap hadir. Tetap hadir. Kenal dengan Pak Junpo. Istilahnya silaturahmi. Persaudaraannya. Ya, silaturahmi. Silaturahminya luar biasa baik di sini ya. Sudah berapa lama Pak menjadi seorang tatung? 28. 28 tahun. Itu pernah tidak Pak mengalami suatu kejadian begitu sedang bermain tatung atau luka atau gimana? Ya. Tidak pernah ya Pak, alhamdulillah tidak pernah ya Pak ya. Kemudian jika acara Cap Gome, Bapak ikut turun? Ikut. Pawai, Imlek di sini ramai Pak, yang pai, ada juga atraksi di sini. Ya. Dan untuk acara besok Ibu Lina, saya lihat ada panggung di depan sini. Itu panggung apa ini Bu sebenarnya? Pentas band. Pentas band ini siapa yang menyelenggarakan? Apakah dari pihak sini atau ada sumbangan dari donatur atau gimana? Dari donatur. Donatur dari yang ada Jakarta. Dari Jakarta.
panitia dari suami saya. Oh, berarti hanya satu malam besok malam. Tiga malam. Luar biasa pemirsa, ternyata band yang akan diadakan di sini itu akan diadakan selama 3 hari, 3 malam ya. Mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu. Pak Ajung sendiri nanti di acara ulang tahun, apakah akan menurutkan, saya tahu Pak Ajung seorang senior di antara Tatung, dan kebetulan juga saya tahu Pak Ajung memiliki anak-anak yang semuanya juga terjun menjadi Tatung, apakah mereka semua akan datang besok? Datang dan ikut meramaikan acara ini ya Pak ya? Semoga untuk silaturahmi ya Pak Ajung terutama ya, sebagai senior dan sesepuh. Ibu, adakah yang ingin Ibu sampaikan ke pemirsa untuk supaya bisa datang hadir menyaksikan acara di sini? Saya sampaikan semua yang hadir dan terima kasih banyak. Semoga yang pulang di sini sehat selalu juga. Iya, Pak Junko sendiri mungkin ada pesan untuk rekan-rekan Tatung yang atau masyarakat Kota Singkawang yang beretnik Tionghoa ataupun yang bukan ingin menyaksikan acara ini, silakan Pak mungkin. Mudah-mudahan bisa rame ya Pak ya. Warga yang di sini. Ya, sekitar juga sini juga bisa hadir menyaksikannya, meramaikan ya Ibu ya. Selalu sehat. Dan selalu sehat ya, ya Pak Ajung ya. Itu yang kita harapkan juga ya. Berserta untuk mendoakan. Harapan Pak Junko sendiri untuk klentengnya di tahun-tahun yang akan datang gimana Pak Junko? Tambah maju lah. Tambah maju, tambah dikenal ya Pak ya. Dan semoga semua selalu sehat dan selamat dalam setiap atraksi, tidak ada hal yang mencelakai atau keibuan Ibu ya. Ibu sendiri suka seperti itu harapannya untuk putra-putri Ibu besok turun atraksi? Sekarang tahun kena kabut ini nggak ada pulang, tahun ini tiap tahun ada pulang. Oh, ini karena kendala kabut sedang berada di Jakarta tidak bisa pulang ya. Oh, jadi yang tiap tahun ada pulang cuma saya sama ya saudara-saudara. Jadi anak-anak tidak ada yang turun besok? Ipar-ipar. Oh, besok ya, saudara-saudara sama yang senior-senior. Yang biasanya ikut Tatung tidak turun besok? Ya, yang anak-anak tiga hadir. Tahun ini, cuma tahun ini. Cuman mudah-mudahan tahun depan bisa hadir ya, Ibu ya. Tidak bisa kubur lagi. Iya, harapan cuaca. Harapan Pak Ajung sendiri sebagai seorang senior dari para Tatung di Singkawang terutama, kedepannya Tatung di Singkawang bagaimana Pak? Akan lebih maju, lebih dikenali orang. Lebih dikenali orang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oke, baik Pak Ajung, semoga harapan amin. Saya itu. Harapan Pak Ajung baik. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Junko selaku pemilik klenteng, juga Ibu Lina selaku penasehat, dan Pak Ajung selaku senior Tatung yang ada di Kota Singkawang. Selamat sore. Memberikan apresiasi adalah budaya yang baik. Mari perkuat budaya itu untuk membangun masyarakat yang peduli akan sejarah. Karena sejarah adalah aset yang berharga sebagai warisan bagi generasi yang akan datang. Sekian dan salam pasti ke Singkawang.